Ya, saya nggak tahu nih ada kereta apa yang mau lewat, sinyal udah ngacung ya. Kalau kereta lokal, ini biasa jalan pukul 6 lewat 55 menit, baru kemarin saja mengalami keterlambatan karena krunya harus menolong kereta Malabar. Tapi hari ini saya nggak tahu nih, di tengah jam sibuk gini apakah akan diperlambat atau tetap dinas pada jam 06 lewat 55 dari Cibatu ke arah mana? Bandung ya. Nah, ini kita lihat nih ada anggota Relven lagi. Kalau saya sebenarnya biasa aja mau menyapa, cuman dia malu-malu kali ya. Ini biasanya apa mungkin adanya Kang Yusril, saya nggak tahu nih. Gimana Kang Yusril, udah bangun belum? Tapi biasanya Kang Yusril sama Kang Angga dia ngebut ke daerah-daerah paling keren. Jangan digoyangin saja. Ya, kita lihat sinyal ngacung. Saya nggak tahu kereta apa yang melintas nih. Apakah ini akan diberangkatkan? Tapi ini biasa berangkat 5 menit lagi nih, yang berada di jalur 4. Nah, ini mereka hunting nih, udah profesional nih biasanya nih. Oke. Kita tunggu informasinya nih. Wah, ini dia. Ini kereta Kahuripan, kereta favoritnya Video Kereta Indonesia nih. Biasanya lewat sini pada pukul 5 lewat 50 menit, sekarang mengalami keterlambatan 1 jam karena harus mengalah disusul oleh kereta Bima dan Jayakarta. Ya. Kita lihat di jalur 2 melintas langsung dari timur ke arah barat ke stasiun Kiara Condong, Bandung. Jantan kreatif collab sama Kang Yusril ya. Kadang-kadang kalau lagi ketemu aja saya bisa collab, karena saya jarang komunikasi dengan beliau. Tapi nomor WA-nya ada, Kang Yusril sangat ramah. Kalau saya ketemu atau tidak ada, anak saya ketemu juga dia suka ditegur sapa oleh beliau. Kenapa? Enggak. Sajat lambaiin tangan ya. Kang Awan, Kang bahasana rariweuh. Siap, hatur nuhun, Kang Awan. Kang Gigin pamit. Oke, terima kasih Kang Gigin. Semoga sehat, selamat. Semoga kita bisa ketemu. Kang Deni ngopi heula, Kang. Siap. Saya jarang ngopi, ngeteh. Ya. Ini suasana masih berkabut, jalurnya agak ketutup ya, tapi tidak terlalu tebal ya. Kita persiapan menunggu keretanya lewat. Oke, sudah datang. Bapak Mas ini memberikan jempol dan sapaan juga ya.
Dan beliau dikelokan sana memberikan semboyan karena memang suka banyak warga dan para petani yang lewat. Ya, selamat jalan Pak Masinis Kahuripan, walaupun telat lagi hari ini 1 jam, tapi tetap semangat dan menyapa para rail fans ya, yang mengabadikan best moment di pagi hari ini. Ya, keretanya siap melewati Sasak Lewigoong dan melintas langsung di stasiun Lewigoong dan Karangsari. Teh, Kang Yusril di mana teh? Di PJL. Oh, di PJL. Ini adeknya? Enggak, Pak. Oh, rail fan aja ya? Oke, ini teman-teman Kang Yusril dan anggota Garut Rail Fans ya, mengabarkan bahwa Kang Yusril ada di PJL. Saya sebenarnya bisa lari ke sono, cuman nggak enak kayaknya kalau pindah tempat. Punya channel? Enggak, Kang. Oh, buat IG aja? Iya. Oke. Ayo, Kang. Ya, mangga. Ya, ini mau nyari ke kelokan apa? Mereka mau pindah spot ya ke arah belokan sana. Hari ini cukup padat memang. Ternyata Kang Yusril ada jauh, maksudnya tidak jauh dari lokasi spot saya. Beliau ada di timur di PJL ya, 235. Itu di dekat Pasar Lama Cibatu. Oke. Ini juga ada yang nyebrang nih. Siapa tuh?